Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan launching Car Free Day pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024 di Taman Panda Kota Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Kita melaksanakan kegiatan yang mungkin pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang. Ini merupakan rangkaian hari yang bersejarah bagi Kabupaten Tulang Bawang. Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor di Kabupaten Tulang Bawang ini merupakan yang ketiga di Provinsi Lampung. Ini merupakan suatu hal yang positif yang kita lakukan sehingga kita bisa menunjukkan komitmen yang sama. Komitmen kita yaitu untuk memajukan Kabupaten Tulang Bawang ini menjadi kabupaten yang unggul, kabupaten yang maju, dan bahkan bisa bersaing pada tingkat atau kancah nasional. Acara launching seremonial ditandai dengan pelepasan burung merpati serta pemotongan pita oleh Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang. Rangkaian acara launching Car Free Day terdiri dari fun wall, senam bersama yang diikuti oleh seluruh peserta, penampilan polisi cilik Tulang Bawang, binaan Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang, penampilan tari kreasi Lampung dari SMA Negeri 1 Menggala, dan penampilan band. Polisi. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.